Bertempat di Aula Kemenag Provinsi Jambi, Rabu pagi, KPID Kemenag Jambi dan Lembaga Penyiaran menggelar rapat koordinasi, menyamakan waktu yang akan digunakan selama Ramadan. Kegiatan ini turut mengundang tim Rukyat Hisab MUI Provinsi Jambi dan BMKG Provinsi Jambi. Tujuan rakor ini agar semua pihak termasuk lembaga penyiaran dapat menggunakan waktu yang sama, terlebih lagi pada ketentuan berbuka dan imsak selama Ramadan. Hasil dari pertemuan ini, semua pihak termasuk Jambi TV sepakat akan menggunakan waktu yang mengacu pada website bmkg.go.id. Dengan penyamaan persepsi waktu ini, diharapkan tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat tentang mengawali berbuka dan mengakhiri waktu imsak sahur. Dan saya kira Bapak-Bapak sekalian, selanjutnya mohon kesediaan dari pihak BMKG juga akan menyampaikan nanti ya, apa yang mesti kita perbuat dalam rangka menyatakan persepsi ini sehingga menentukan jam 18.08 itu. Nah, itu sehingga teman-teman dari lembaga-lembaga penyiaran berpegang teguh terhadap jadi sumbernya satu. Bahtiar AB, Jambi TV.